hari ini kita berada di RRI dan kita mau ada podcast dan juga ada siaran. Yuk. Hian, aku kangen kamu, pengen cium kamu. Ada demo. Halo. Maaf, iya. Halo, Mbak. Iya. Iya. Kok makin apa nih? Kak aja ya? Bebas. Oh gitu, ya terus maksudnya kalau nyanyi masih juga, masih kemarin baru di kayak acara DMD, MNC, seperti itu. Rindu kamu sudah lama tak bertemu. Semua wanita, wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. Tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah, emang engkau penjahat. Ada Vicky Shu juga ya, pernah bergabung sama kita. Terus juga Putri Indonesia pernah gabung juga dengan kita, bawain lagu daerah Indonesia, terus juga tari-tarian gitu. Dan insya Allah tahun ini kita masih kerja sama dengan Jember Fashion Carnival. Seperti tahun lalu juga Jember Fashion Carnival. Iya, Jember Fashion Carnival. Insya Allah masih akan gabung juga dengan acara kami, pastinya dengan tema yang berbeda. Ini artis dangdut yang bakalan ikut. Boleh ya bocorannya ya? Iya. Kita sih masih on
communication ya dengan artis yang dari label aku pastinya, Naga Suara. Pokoknya sih ngajakin Neng Sibat gitu. Cuma memang tergantung nih nanti masalah waktu juga. Karena kan kalau ke Amerika kan nggak bisa sehari. Kalau di sini kan enak ya, kan di luar kota bisa sehari selesai. Kalau kesana pastinya kan butuh waktu dan energi lebih gitu. Kirain The Explorer. Dora deh. Tapi boots-nya mana ya? Sama backpack-nya. Oh, ini ada boots yang ganteng. Sama kamu kalau dia. Bercanda ya. Kameramen sini selalu kena ya. Biasa. Kalau nggak Dora The Explorer, Doraemon. Apa Dora itu? Dora yang apa namanya? Kue, Dora Yaki. Bukan. Apa? Dora. Ikan. Dori. Ikan, Dora. Eko Pokemon. Dora. Nemo. Ya Dori. Dori. Dori yang biru. Iya Dori. Iya. Ya ampun. Aja sama suhunya deh ini ya. Belum. Belum. Udah bukannya lama ya, Mam? Ah, aku baru setahunan ini. Baru setahunan ini aku LDR. Suami aku sekarang tugas di negara Qatar. Jadi aku bolak-balik dan ini udah sebulan lebih. Aduh. Aku enggak ketemu ya Allah. Paling lama berapa bulan ya, atau waktu, berapa? Waktu itu sempat 2 bulan lebih sih. Hampir 3 bulan waktu itu. Yes. Aku setengah tahun bisa. Oh, ya Allah. Ya curhat ya. Maaf ya. Apa namanya? Kangennya udah gak pakai pertalite lagi. Waduh, udah gak pakai turbo kayaknya after ya. Ini lagu memang relate banget, serius relate banget ya. Alhamdulillah. Ya memang lagu ini memang aku apa ya bisa diibarat kayak tribute, aku dedikasikan juga untuk para pejuang-pejuang LDR ataupun LDM di sana yang ngerasain hal yang sama, cuma bisa teleponan, kangen-kangen. Aku sama kadang nih telepon, capek. pengennya langsung dipeluk sendiri, pengen dicium lagi, pengen disayang-sayang lagi. Memang udah resiko ya yang harus kita terima karena kita udah berkomitmen untuk memilih jalan ini gitu kan. Kita harus selalu nyabar-nyabarin ya. Ya Allah. Kok jadi aku yang dihibur ya? Memang awal-awal memang aku segalau itu karena memang belum pernah aku ditinggal jauh-jauh ini ya. Kalau biasanya dulu juga di rumah, walaupun masih di Indonesia, sering juga LDR dalam artian ditinggal tugas. Tapi kan pulangnya ke Indonesia. Nah ini kan pulangnya di sana, di tempat lagi. Jadi emang rasain banget sih gimana strugglingnya, terus juga gimana aku harus manage keseharian aku tanpa dia. Udah ketemu lagi belum ya? Belum ini, terakhir tanggal 19 Mei
Udah mau 2 bulan. Aku berlarut-larut kayak gini, jadi sedih kan, jadi gak semangat aku untuk berkarya, gak semangat aku untuk kerja gitu. Akhirnya gimana, iya nih aku lagi LDR nih Be, gini kan. Terus aku cerita gimana rasanya, yuk kangen lah gimana gitu kan. Akhirnya lagunya ini jadi dan liriknya langsung bikin para Hayu, produser aku, dan musiknya yang bikin DJ Donald. Cepat jadi prosesnya ya? Sebenarnya cukup cepat prosesnya, rekamannya pun juga cepat. Hanya saja waktu itu kita lagi produksi lagu ini akhir tahun. Akhir tahun 2023. Cuma karena berdekatan banget dengan pemilu, Ramadan juga, Ramadan dan juga Lebaran. Kan pasti lagi musimnya lagu-lagu religi kan? Jadi akhirnya kita sepakat untuk ngeluarinnya after Lebaran aja. Karena ini waktu yang tepat banget buat kalian juga untuk langsung kepoin lagunya ya. Kan di ini, YouTube dan di Spotify ada ya? Spotify ada. Di Spotify ada, di Langit Musik juga ada. Dan mau tahu info masalah lagu terbaru aku, ada giveaway juga. Itu langsung aja follow Instagram aku di Fitri Karina. Nah, ya. ABG tua. Pasti bapak juga tahu. Oke. Kanoi boleh geser. Boleh. Satu, dua. Aku kangen kamu, pengen cium kamu, pengen dimanja kamu. Iya. Amin. Iya benar di halaman. Siap. Pasti. Iya, siap pasti. Nah, udah untuk yang pertama di Voice of Indonesia. Dan kita break dulu, makan siang dulu biar enggak sakit. Oke. Oke, Bu. Makasih. Oke, lanjut. Ya, ikuti.